Bangun. Ayo jalan. Menjalankan perintah.
Ma, Hilal, anakku. Jangan tinggal Lila, Ma. Siapapun adanya kau, anak muda, kau adalah seorang satria. Lila, aduh, satria. Lila, thank you.
Ki Bagus. Satria itu terlalu kuat dan ilmunya begitu tinggi. Kalau saja bukan kau Bada, pasti kau sudah mati kubunuh. Siapapun satria itu, cari sampai ketemu. Kalau perlu, penggal batang lehernya. Baik. Lila sangat kagum dengan ilmu Kakang. Ilmu Kakang dikenal dengan julukan membuka tabir langit. Warisan dari guru Kakang. Lila ingin jumpa dan menimba ilmu dari guru Kakang. Beliau sudah tiada. Guru Kakang mati di tangan Ki Bagus karena tipu muslihatnya. Bambu kuning ini menjadi rebutan di dunia persilatan. Rangga, terimalah bambu kuning ini sebagai senjata pada saat kau memerlukannya. Siapa orang yang telah membokong guru? Ki Bagus. Sejak kejadian itu, Ki Bagus menghilang dari dunia persilatan. Akhir-akhir ini, Ki Bagus muncul kembali dan mengganas, menindas rakyat, membinasakan mereka yang tak berdaya. Sejak lama Kakang mencari Ki Bagus untuk membalas sakit hati Kakang. Apa Ki Bagus yang Kakang cari? Sama orangnya dengan yang membinasakan dan yang merampok keluarga Lila? Mungkin. Dan manusia semacam Ki Bagus harus disingkirkan dari dunia persilatan. Kang, apa Kakang bersedia menurunkan ilmu bela diri 1-2 jurus kepada Lila? Dengan syarat. Apapun syaratnya. Ilmu yang kau miliki harus digunakan pada jalan yang benar, menumpas kebatilan dan menegakkan keadilan. Ilmu yang sudah kau miliki, kau harus melakukan tapa berata.
bukan saja untuk mempertebal iman, tapi lebih dari itu, makna dari bertapa adalah untuk mensucikan diri. Tidak berhasil melakukan tapa berata, Lila. Akang dapat merasakan apa yang kau rasakan. Tapi mengenang apa yang sudah berlalu, bukan saja membuang-buang waktu, juga sia-sia. Mbak Lila sudah tenang di alam sana. Tugas kita bersama menegakkan keadilan. Tapi bagaimanapun, sukar buat Lila untuk melupakan hal-hal yang manis. Kebahagiaan, kegembiraan, bahkan kepahitan hidup yang Lila rasakan bersama kedua orang tua Lila, terutama bersama emak Lila. Emak banyak memberi dan mengisi kekosongan hidup Lila. Tapi sejak emak pergi, Lila seperti tidak ada tempat berpijak. Lila kehilangan pegangan. Mungkin ini apa yang dikatakan orang, takdir. Mungkin iya, mungkin juga tidak. Lila menyesal. Saat kami masih bersama, Lila banyak mengecewakan mereka, menyakiti hati emak. Semoga arwah mereka mendapat ketenangan di sisi yang kuasa. Saya betul, katakan maksud Ki Bagus supaya Kang Jawara menghadang dan sekaligus memusnahkan Satria Bambu Kuning. Dan satu lagi, bahwa di dunia persilatan kita muncul seorang Sri Kandi yang patut pula kita perhitungkan karena ilmunya terbilang ampuh. Bayangi dia, cari sampai ketemu. Kalau berhasil, Kang Cingkir Manik akan saya jadikan pimpinan di wilayah belahan daerah timur Gunung Putri. Dan tentunya, dan Dayang yang manis-manis itu bisa diatur. Ki Bagus memang licik, mempergunakan para jawara untuk memusnahkan lawan Ki Bagus dengan cara lempar batu sembunyi tangan. Kalau tidak licik, bukan Ki Bagus namanya. Nah, pergilah sekarang. Baik, Ki Bagus. Hmm.
Dari mana laknat itu? Katakan! Katakan! Thank you.
dan kebenaran di bumi ini.
Katakan, di mana perempuan itu? Seorang Sri Kandi datang menolongnya, dan saya tidak tahu kemana perawan itu dibawanya. Untuk kedua kalinya kau aku ampuni, dan sekarang kau tinggalkan tempat ini. Hei, tunggu. Tiga kepala pengawalmu dan katakan pada Ki Bagus, saya Rangga menantangnya. Baik Satria. Jadi kau gagal lagi. Kemudian kau kembali dengan membawa ketiga kepala pengawalmu. Kenapa bukan kepala Satria itu yang kau bawa sebagai hadiah? Satria itu menantang Ki Bagus untuk adu ilmu. Menantang aku? Siapa dia berani menantang aku? Tentunya dia mempunyai ilmu kanuragan yang tangguh. Satria itu juga pesan akan menunggu Ki Bagus satu bulan purnama sejak saat ini. Apa juga dia pesan? Di mana aku harus menemuinya? Di Padang Tandus, di kaki gunung Tangkuban Perahu. Jurus maut simpananmu. Bunuh anak muda, tapi sifatmu yang kesatria dan telah menyelamatkan nyawa Bada sampai dua kali. Aku membayar hutang budi itu. Beri saya waktu tiga kali belum purnama. Saya bersumpah
akan mengalahkan pendekar. Nyalimu memang besar, anak muda. Baik, saya terima tantanganmu. Biar saya sendiri yang menentukan tempatmu. Saya tunggu Satria di Pantai Muara Karang. Kalau saja kau bisa keluar dari tempat ini. Bisa sampai di sini. Diam-diam, saya ikuti Satria. Jangan panggil saya Satria. Panggil saya Rangga. Rangga? Kenapa semua ini kau lakukan untuk saya? Untuk membalas rasa sakit hati ini terhadap Ki Bagus. Sakit hati? Ya, agak lama berlalu. Seluruh keluarga saya dibunuh oleh Ki Bagus. Akan membalas semua rasa sakit hati ini.
meminta pada para jawara untuk menghadang dan sekaligus membinasakan. Apa melibatkan para jawara termasuk Tipu Muslihat Ki Bagus? Itu urusanku. Urusanmu menjalankan perintahku. Mengerti? Mengerti Ki Bagus. Nah, pergilah sekarang. Saya mengerti. Saya mengerti. Pesan yang merupakan perintah Ki Bagus ini adalah sangat rahasia sifatnya. Apa Ki Bagus juga titip pesan? Hadiah apa yang akan diberikannya? Seandainya saya bisa membawa kepala satria bambu kuning itu buat Ki Bagus. Ki Bagus tidak bilang tentang hadiah, kecuali untuk membinasakan satria itu. Ki Bagus memang licik. Tapi saya dapat mengerti apa maksudnya. Membinasakan satria bambu kuning itu sebagai lawannya dan penghalangnya untuk kemudian menguasai dunia persilatan. Apa Ki Bagus juga minta para jawara lainnya untuk membinasakan satria itu? Betul. Ki Bagus juga minta Ki Polang untuk membinasakan satria itu. Dan saya sudah menghubungi Ki Polang. Dan tentunya Ki Polang setuju, bukan? Betul. Kalau begitu, dunia persilatan akan digemparkan oleh pertarungan dengan memperagakan ilmu-ilmu kanuragan yang jarang tandingannya. Baiklah, katakan pada Ki Bagus, saya Cingkir Manik telah menerima pesannya dan siap melaksanakan semua perintahnya. Terima kasih. Jawara untuk menghadang Akang sekaligus untuk membinasakan Akang. Terima kasih, Rastika. Hati-hati, Kang Rangga.
Sudah lama menunggu kedatangan satria di padang tandus ini. Bagaimana pendekar tahu saya akan lewat di sini? Ini satu-satunya jalan menuju pantai Muara Karang. Sengaja satria tidak menunggang kuda untuk menghindar dari jejak perburuan Ki Bagus. Yeah.
Lihat. Ki Bagus, satria itu memang luar biasa ilmunya. Cinggir. Bukan saja Ki Polang yang binasa oleh satria itu, tapi seluruh anak buah Kang Cinggir habis dibinasakannya. Anak muda itu ternyata luar biasa ilmunya. Silakan minum Kang Cinggir. Pantas merayakan kekalahan ini. Ki Bagus memang aneh. Sepantasnya kita merayakan kemenangan, bukan kekalahan. Apa bedanya? Lagi pula tidak ada salahnya kan kalau saya menghormati Kang Cinggir sebagai saudara seperguruan. Kalah dalam pertempuran bukan berarti kalah dalam peperangan. Masih ada hari esok di mana saya pasti akan memenangkan pertempuran itu. Pasti. Dengan ilmu kanuragan yang Ki Bagus miliki. Ki Bagus pasti akan dapat melumpuhkan satria itu. Dan sekaligus memusnahkannya. Oh.
Manusia semacam Cikir Manik tidak pantas untuk dihormati kecuali dibinasakan. Daripada membagi kekuasaan dan menjadikan Kang Cikir sebagai pimpinan di wilayah belahan timur Gunung Putri, adalah lebih baik kalau saya sendiri yang menguasainya. Apalagi membagi Dayang yang cantik. Badak! Siap, Ki Bagus. Singkirkan mayat manusia yang tak berguna ini. Baik, Ki Bagus. Dan persiapkan dirimu untuk menghadapi satria itu di Pantai Muara Karang. Siap, Ki Bagus. Saya yang melawannya. Yeah.
Yeah.